Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang One Channel. Semoga saya doakan, semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu bersemangat ya, walaupun dalam kondisi seperti apapun. Dan perbanyak kita bersyukur ya sama Tuhan atau sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kesempatan kali ini izinkan saya untuk update ya video-video terbaru, karena memang sudah lama sekali saya tidak update ya, karena lain hal, ada kesibukan dan segala macam. Jadi kali ini di kesempatan ini saya ingin memberikan informasi sedikit tentang ya, mungkin apa ya, bisa dibilang mungkin review ya, review untuk produk Epson L3210 ya, pengganti dari L3310 ya, L3110. Jadi ini yang terbaru serinya sekarang L3210. Untuk ini adalah tampilannya dari Epson L3210 ya. Itu dengan bisa lihat. Nah, ini juga ada lambang EcoTank-nya, artinya sistem impus yang langsung dari perusahaan dan keamanannya bisa terjamin. Jadi jangan kita bikin impusan sendiri ya. Kalau sudah namanya EcoTank, artinya sistem sirkulasi atau daya ngeprintnya semua sistemnya sudah diatur sama perusahaan. Jadi ini adalah seri terbaru dari L3110 saya itu sudah hancur teman-teman, dan bisa dibilang ini sangat membantu sekali sejauh ini L3110. Jadi ini tips buat teman-teman ya. Jadi saya terakhir itu pakai L3110 dengan kondisinya terakhir itu mesinnya mati. Jadi ini review atau informasi sedikit buat teman-teman untuk penggunaan ini, pengalaman ya, berdasarkan pengalaman untuk penggunaan tinta art paper ya. Jadi untuk penggunaan tinta art paper memang sangat mendukung sekali usaha kita di khusus di dunia percetakan. Karena kenapa, tinta art paper itu sangat-sangat multifungsi, bisa untuk foto, bisa untuk undangan ataupun kalender ataupun stiker segala macam ya. Artinya memang lebih dia berguna sekalipun tinta art paper itu mahal ya, karena memang tinta art paper itu memang terkenal untuk di skala bisnis. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan tinta art paper khususnya di Epson, apalagi Epsonnya masih baru atau segala macam, saya sarankan untuk berpikir panjang untuk memakai tinta art paper. Kenapa saya katakan demikian? Ya, sekalipun tinta art paper itu bisa dibilang harganya mahal ataupun mungkin ada produk-produk yang mengklaim bahwa art papernya, produknya dia itu apa namanya, kualitasnya grade art dari Korea. Jadi sekalipun mahal, tidak menjamin kesehatan daripada printer teman-teman. Saya bisa jamin. Kenapa demikian? Saya sudah mengalaminya. Sebenarnya ada sisi bagusnya selain dia multifungsi. Yang pertama kali teman-teman pikirkan ketika memakai tinta art paper, lihat marketnya. Ya, artinya daya cetak teman-teman itu di wilayah teman-teman itu besar, sering atau seperti apa. Kalau masih jarang-jarang nyetaknya nyetak biasa, kayak ngeprint-ngeprint biasa, terus sehari kadang nggak ada pelanggan, dua hari baru ada, lebih baik pakai tinta original saja. Atau kalau mau murah, ada produk Sun ya, pakai yang Sun Revo, dia itu tinta universal. Jadi untuk tinta, memakai tinta universal itu saya sarankan untuk pilih Sun ya, produk Sun Revo. Tapi bila mana teman-teman itu di wilayahnya sangat ramai, cetakan fotonya sering, cetakan undangan custom atau lain sebagainya, dan itu saya anjurkan untuk memakai tinta paper supaya lebih terjaga kualitasnya.
Tapi kalau untuk cetakan yang jarang-jarang, ya lebih baik pakai tinta yang ori saja atau yang universal merek Sunrevo. Jadi seperti itu tips saja teman-teman. Karena kenapa? Ketika kita jarang menggunakan atau ngeprint dengan posisi tinta kita terisi tinta art paper, itu sangat beresiko sekali teman-teman. Yang pertama itu rawan rusak headnya dan pasti mampet sebagus apapun tinta itu. Ya, memang dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain juga mungkin ada yang ngasih saran, kalau bisa walaupun tidak ngeprint, ya ada yang bilang minimal ngeprint tiga hari sekali yang ngeprint full color, atau sekalipun tidak dipakai printnya minimal printernya tetap hidup. Jadi sepengalaman saya itu tidak menjamin teman-teman, karena kenapa, saya sudah mengalami. Jadi ini tips aja buat teman-teman, ketika ingin menggunakan art paper silakan dilihat pasarnya ya. Ketika memang banyak pelanggannya atau yang mau cetak foto banyak tiap hari ada, ya saya sarankan untuk pakai art paper, jangan pakai tinta biasa ya. Supaya apa? Supaya daya tahannya lebih lama, lebih puas pelanggannya. Oke, jadi untuk hari ini ya, untuk kesempatan ini, untuk nanti kita akan untuk L3210 sebenarnya sih sama aja sih ya, hanya beda menurut saya sejauh ini sih sudah pakai sekitar sebulan, dan sejauh ini sih menurut saya tidak ada jauh beda dengan L3110 ya. Cuma kalau perasaan saya saja ini agak lebih halus dan lebih cepat sedikit ya. Cuma kalau dari keiritan kita belum tahu, karena ini saya masih pakai tinta ori ya. Jadi kalau printer baru saya sarankan pakai tinta ori saja teman-teman, jangan langsung diganti tintanya tinta universal, jangan ya. Karena kan kalau kita beli baru itu kan ada bawaan tintanya, sayang dong kalau nggak dipakai. Jadi lebih baik dipakai saja sampai habis. Jadi ini visualnya seperti ini, seperti biasa ada print copy ya, all function dalamnya seperti ini, sama seperti L3110. Ini tombol-tombolnya juga tidak ada yang berubah sih, sama penempatannya, bodinya, fisiknya sama semua. Dan nanti kita akan lihat tes ngeprint. Ya, di sini saya sudah siapkan file CMYK ya, teman-teman bisa download untuk mengetes ini ya, teman-temannya, untuk mengetes warna. Kita pakai settingan standar saja, dan ini seri L3210. Kita print saja langsung. Jadi untuk mengetes keseluruhan warna, silakan download gambar CMYK ya teman-teman, banyak di Google. Apakah dia sejauh ini masih normal? Ya, ya alhamdulillah masih bagus teman-teman ya, karena printer baru. Ya, ini masih bagus sekali. Tidak ada goresan ya, maklum ya printer baru. Ini tinta ori teman-teman, tinta ori. Ya, jadi juga tips juga nih buat teman-teman untuk perawatannya. Silakan download file ini di Google ya, banyak file CMYK. Jadi untuk melihat kondisi secara keseluruhan tinta kita yang print head kita. Karena biasanya kalau di nozzle check ya, kalau nggak salah namanya itu, tidak terlalu ini teman-teman, tidak terlalu akurat. Nah, mendingan kita download langsung biar kita lihat puas, lihat hasil warnanya seperti ini. Itu saja teman-teman. Jadi kalau sepengalaman saya sejauh ini memakai L3210 sangat rekomendasi ya, saya sangat rekomendasi sekali. Jadi untuk saat ini saya hanya ya mengandalkan satu printer ya. Jadi saya sudah pengalaman punya 3 printer ya, tapi karena lihat pasar akhirnya
saya putuskan untuk memakai satu printer saja untuk saat ini. Artinya satu printer sampai rusak gitu ya, nggak perlu banyak-banyak, satu printer yang penting maksimal. Oke, itu aja tips buat teman-teman, semoga bermanfaat informasi yang saya berikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Silahkan di share jika bermanfaat, atau silahkan di download ya ketika ada hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman di channel saya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.